Tentunya aku nggak bosan-bosan untuk ngulang-ngulang lagu ini, guys ya. Lagu ini pernah masuk di industri musik Indonesia dan disukai oleh banyak sekali penikmat musik, guys. Dengan lagu yang bagus dan suara alungnya sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di ITS FM Channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Tentunya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya, dalam kita mencari nafkah dimanapun kita berada, amin. Oke, kali ini aku akan ngajakin kalian semua untuk mereaksi lagi, guys ya. Nah, lagi-lagi aku akan mereaksi untuk kalian semua video yang telah kalian request, meminta aku untuk mereaksi video itu, yang mana video tersebut berjudul Alung Spoon yang menyanyikan lagu Sepenuh Hati di 1998 Expo Singapore. Wow, lagi-lagi guys ya, lagu yang telah atau pernah populer di Indonesia, guys ya. Spoon ini adalah kumpulan yang tentunya semua orang, ya banyak sekali orang Indonesia yang mengetahui ya, memori atau bernostalgia dengan lagu-lagu Spoon ya, guys ya. Apalagi lagu dengan lagu Rindu Serindu-Rindunya, guys ya, aku suka dengan lagu itu. Nah, kali ini aku akan mereaksi lagu yang berjudul Sepenuh Hati ya, bagaimana dia perform di Singapura. Tentunya aku sangat penasaran, guys ya. Baik, aku ucapkan terima kasih pada kalian yang telah merequest video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan kita akan mereaksi video ini dari channel Layanje ya, Layanje. Dan silakan kalian support channel tersebut dengan klik subscribe dan notifikasi belnya sebagai tanda dukungan, sebagai tanda apresiasi terhadap channel Layanje yang telah mengupload video dari Alung Spoon. Langsung saja kita mereaksi tanpa banyak basa-basi, guys ya. Kita persiapkan dulu videonya, dan video telah kita persiapkan dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Live. Oke, apa kabar? Assalamualaikum semua. Oke, okay, selamat guys datang kepada Expo Singapore kerana sudi datang pada petang ini. Dan untuk tidak buang masa, lagu pertama lalu akan sampaikan daripada album yang pertama, Terimalah Lagu Sepenuh Hati. Nyanyi bersama-sama boleh? Alright. Perasaanku padamu yang selama ini ku pendamkan dalam diamku. Sukarnya ku berterus terang tentang perasaan ini, bimbang seandainya tak kau terima, musnahlah harapanku ini. Oh, lagu ini guys. Aku menghadapi semua itu. Lagu ini juga aku tahu, guys. Guys, sebentar guys ya. Kita pause ini. Wow. Suara sang legend yang merdu dan mendayu-dayu. Nada tingginya itu, guys ya, bagus banget. Aduh. Membuat banyak sekali orang kecanduan dengan lagu ini, guys ya. Pastinya. Oke, kita coba play lagi. Play. Pada yang berkuasa, ku panjatkan doa. Sangat ikonik ini.
Indonesia. Salah satu penyanyi yang sangat terkenal ya, atau kumpulan yang sangat terkenal, dari kumpulan yang sangat terkenal sekali guys ya. Dengan khas suara merdu dan mendayu-dayu, tentunya siapa saja orang pasti mengenal ya guys. Alungs pun yang telah almarhum, namun karya-karyanya masih tetap disukai dan diminati oleh siapa saja penikmat musik rock ya guys. Tentunya aku gak bosan-bosan untuk ngulang-ulang lagu ini guys ya. Lagu ini pernah masuk di Newsly Musik Indonesia dan disukai oleh banyak sekali penikmat musik guys. Dengan lagu yang bagus dan suara alung yang sangat bagus. Lagu ini terdengar sangat sempurna sekali guys. Coba play lagi. Betul banget guys, aku suka ya. Nada rendahnya juga bagus banget guys ya. Mendayu-dayu, kontrol suaranya mantap pokoknya. Oh. Wow, ini dia guys ya, Alungs pun yang menyanyikan lagu Sepenuh Hati 1998 Expo Singapura ya. Dan beliau menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati ya, sesuai dengan judul yang ia nyanyikan di sini, dan aku tentunya sangat-sangat tertarik ya guys ya. Dan karena ini adalah salah satu penyanyi ya, salah satu penyanyi terbaik di Malaysia guys ya, yang sering aku dengarkan suaranya, yang sering aku dengarkan lagu nyanyiannya. Dan sekali lagi ya, di Singapura ya, aku sudah pasti masyarakat Singapura sangat antusias melihat konser ini guys ya, karena memang aku ngedengar ini adalah suara yang indah dan aura dari sang legend sangat ikonik sekali. Penampilan dari Alungs pun, wow, walaupun beliau sudah tidak ada sekarang guys ya, sudah almarhum, namun karya-karya atau nyanyian dari almarhum tetap dikenang dan tetap disukai seluruh masyarakat guys ya, terutama Asia Tenggara guys. Mantap. Baiklah, demikian tadi video dari aku, semoga kalian semua terhibur. Pastinya aku sangat terhibur sekali dengan video yang baru saja aku reaksi. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah merequest video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bagi kalian belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.